Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Aitinglicious, dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV. Di sini akan memberikan informasi terbaru terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Informasi pertama di sini direpost dari akun Instagram Brownies TV. Wow, happy weekend untuk semua sahabat. Manis, kalian masih ingat gak sih pertemuan awal Betran Putra Onsu dengan ayah Ruben Onsu dan Bunda Sarwenda? Sekarang Betran udah beranjak 16 tahun. Pastinya Brownies bakal kasih surprise buat Betran dan bakal adain perayaan ulang tahun untuk Betran loh. Bakal gimana ya manis perayaan ulang tahun Betran Petro Putra Onsu ke-16 yang khusus dibuat oleh Brownies TV besok? Yang gak sabar acungkan tangan di kolom komentar. Udah pada pasang alarm belum untuk nonton live-nya besok? Dan di sini adalah kenang-kenangan terindah saat pertama kali Sarwenda dan Ruben Onsu bertemu dengan Betran Putra Onsu. Pertama kalinya dibawa ke Brownies TV bersama-sama. Bagi sahabat semua, selamat menyaksikan. Dan pastinya besok jangan sampai ketinggalan ya, jam 12.30 khusus di Brownies TV perayaan ulang tahun Betran Putra Onsu. Pastinya meriah dan kocak abis karena ada Ayu Ting Ting, Ruben Onsu, Ivan Gunawan, dan seluruh kru Brownies TV. Oke sahabat semua, untuk Betran selamat ulang tahun. Semoga panjang umur, murah rezeki, dan ditambahkan ilmu serta tambah disayang oleh kedua orang tua, menjadi anak yang berbakti kepada Allah dan semua masyarakat Indonesia. Oke sahabat semua, ini saja informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru terupdate mengenai Ayu Ting Ting dan Brownies TV besok. Oke sahabat semua, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy weekend untuk semuanya.